Ya, sampai di tengah ini tahap yang terjadi dengan Pak Tengah. Padahal baru tadi pagi di tengah rawat ini pupuk ya. Tiba-tiba dia balik kerja, cabut semua sayuran kita. Entah apa yang direncanakannya, daun kemangi dicabut semua. Baru tadi pagi di tengah pupuk semua ini sampai di tengah. Apa terang. Tah apa maksudnya dicabutnya ini pun baru di tengah bersihkan juga. Tiba-tiba sudah dicabut. Nanti kita tanya apa tujuannya mencabutnya semua. Padahal ini subur-subur sampai di tengah. Padahal daun kemangi pun laku juga nya dijual. Sudah merata. Ada apa gerangan? Kenapa semua dicabut di pohon katis pun mau apa katanya mau ditebangnya? Ya betul-betul habis sampai tengah. Itu terang pipiku jangan dicabut. Iya sampai bunga pun dicabut semua. Ini banyak bibitnya. Itu jangan dicabut bunga yang itu jangan dicabut bunga suntil-suntil. Iya. Oh, tahlah. Tapi bilanglah, konfirmasilah dengan Bik Tengah. Jangan lupa Bik Tengah merepet-repet seperti ini. Ya, siapa yang tidak kecewa tanaman kita di seperti itu kan sama Bik Tengah? Seperti ini kan jadi kecewa Bik Tengah tidak semangat lagi nanti. Apa maksudnya dipotong semua? Ini tentu aku tanam. Ini tanam ulang aja. Siapa? Jaya baris kalian rasa dah? Baris. Tengah-tengah ini pagi kita. Sebetulnya di tengah sedikit kecewa sama di tengah. Bukan marah tidak, cuma sedikit kecewa. Di tengah sayang sekali. Cuman di tengah tidak tahu apa tujuan Pak Tengah cabut semua ini ya. Di tengah sudah capek-capek mengurus. Dicabut pokok matoa pun dicabut. Apalah. Iya ini jarang nampak dia pak kita sekali ini kumat dia potongnya semua tanaman apa maksudnya tanam ulang lah. Tapi kok masih ada yang tidak paham. Ini dapat kan seperti yang super pula. Jadi nanti kalau menurut kita seperti ya, karena kita tahu juga kalau kena seperti ini, ya sudah ada di belakangnya. Pada saat seperti tidak, makanya dia agak sedikit, sedih tadi. Sedangkan satu pokok kemangi kecil aja di tengah tak tega mencabutnya. Ini dicabutnya dengan semangat 45-nya. Iya, di depan dekat terong kita banyak memang kemangi. Tapi kan kadang tetangga juga minta daun kemangi kita ini loh. Iya. Begini kalau Pak Tengah sudah turun tangan. Semua sayur-sayuran tak apalah. Tapi pastilah. Oke, nanti kita tanya Pak Tengah. Nanti mungkin ini kita letakkan apa ya sahabat semua? Pelibet. Tambahin lebih tanahnya. Tambah tanahnya ini makanya cuan singat terung aja. Oh, kata Pak Tengah ditambah nanti tanahnya baru dibikin tanaman yang baru. Oke, bisa Bik Tengah terima. Oh, oke bos, oke bos. Kalau kita mendapatkan itu, kita dari pemahaman kita tidak langsung baik. Tapi kita lihat dulu kenapa seperti ini, apa sebabnya. Jadi untuk kalau semua kita bawa emosi, tidak bagus dampaknya. Mungkin juga lebih baik seperti itu nanti. Iya, kalau ini bang, ini masa ini ulang. Ini kita bukan seperti mesin nanti tumbuh dia ini loh. Mungkin dia sedih yang angkongin yang sudah kacil. Iya, maksudnya saya dia pun dia pahamnya. Bunga matahari, ini pun dia pahamnya. Yang merusak bunga tanaman. Memang ini tak ada berhentinya nih, Bang. Tak ada berhentinya sampai semua. Jilat-jilatnya bunga buahnya itu. Jilat-jilatnya.
Tapi kalau ini tidak bisa diganggu gugat ini, huh, tanamannya sama pohon kurmanya. Sampai. Turah. Oh. Memang terlihat rapi lah, terlihat rapi dengan sobat semua, bersih, rapi ya. Ini dia sobat nunggu untuk. Kabut tanahnya cantik. Wena pagi mak ban pelibet ku tamai pagi je deh. Aku. Soalnya kuliah dah. Okey, sahabat semua, ternyata kenapa tadi tiba-tiba Pak Tengah seperti orang kesurupan cabut semua sayuran kita. Ternyata memang diperbagusnya lagi agar diganti lagi tanamannya katanya. Di tengah tadi sudah sedikit-sedikit ya gimana gitu kalau mama-mama lah ya sobat tengah ya, tanaman yang kita sayang-sayang. Karena memang kalau khusus untuk kemangi sebelah sana pun masih banyak. Jadi ini biar diganti dengan cabai lah, apalah segala macam kata Pak Tengah tadi, terong lah, cabai lah, sawi apa segala macam. Jadi di tengah sudah bisa terima dengan akal sehat. Tadi sudah sedikit agak-agak termos. Ini sudah cukup padat ya, banyak tanamannya. Pokok kates lah suruh dibunuh, janganlah dulu. Yang kecil ini bolehlah. Ini. Itu yang, Kara, tidak pekara. Mulai dari ada kurma stroberi. Memang sudah terlihat cantik ya sahabat semua, khusus kebun sayur kita. Sudah digunting di Pak Tengah, kita lebarkan lagi seperti ini, semoga nanti tumbuh dengan subur lah. Sampai ke sana kebun sayur semua sudah ditabur juga tanah itu. Terongnya semangat di tengah nengoknya ah. Sama keladinya ya, di sana ada kemangi semua. Itu sampahnya. Oke lah, berarti niatnya mau ganti tanamannya. Oke, berhentilah dulu, berhenti, baru berhenti juga ini kerja tadi di tempat menantu. Memang lebih cantik ya, sudah ditambah lagi tanahnya seperti ini. Terlebih-lebih bang di samping sana sudah kita bersihkan sekali, satu rumput pun tidak ada lagi di sana ha. Sampai ke belakang-belakang itu begitu sahabat kita, makanya di tengah sudah kasihan sekali, tak bisa berhenti, kulitnya sudah sangat putih sekali Pak Tengah ini ya. Kulitnya sudah sangat putih sekali ha. Salah
Ya, emang tak bisa berhenti sampai tengah.